Baik, kami informasikan perkembangan operasi SAR, kondisi membaik manusia. Dua orang tenggelam di Pantai Blessing, Teluk Dalam Nia Selatan. Pada pukul 09.07, terima informasi dari unsur gabungan bahwa korban atas nama William Fendi Lanture, pelajar umur 12 tahun, alamat Pasir Putih, Teluk Dalam, Kabupaten Nia Selatan, berhasil ditemukan unsur gabungan sejauh 9,47 km dari titik LKP. Korban dibawa ke pinggir pantai sekitar 9.33 dan sedangkan pihak keluarga pada pukul 10.00. Korban ditemukan dalam kondisi MD. Saat ini korban telah dibawa ke rumah duka atas kesepakatan dengan permintaan dari pihak keluarga, dan dengan ditemukan korban, operasi dinyatakan dihentikan dan seluruh unsur gabungan dikembalikan satu masing-masing. Sekian, terima kasih.